Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umur dunya wa din Qala rabbi srahli sadri wa yasirli amri Wahlul uqdatan min lisani ya qaw qawli amma ba'd ba Pemirsa Nasional TV yang dimuliakan oleh Allah Jumpa lagi dengan kami melalui kajian akidatul Muslimin Yang mudah-mudahan Menjadi sebab ya, turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan ini juga kita berharap agar menjadi satu momen penting, momen bergesernya atau berpindahnya satu pengetahuan kepada pemirsa semua, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menambah wawasan keagamaan kita, dapat menambah kedewasaan kita dalam beragama sehingga akan muncul situasi, kondisi masyarakat yang damai, tentram, yang religi tanpa berseberangan dengan aturan syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kajian kita kali ini melanjutkan kitab aqidatul muslimin yaitu kajian yang ke-20 soal jawab yang ke-20 yaitu bayyin huk, hukmu madhi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam Jelaskan mengenai hukum memuji, mengucapkan pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kitab Aqidatul Muslimin ini menyampaikan hal-hal yang mungkin menurut kita hal yang sepele, gitu, hal yang kecil, yang remeh, kok ditampilkan, kok dijelaskan mengenai hal-hal yang sepintas menurut kita hal yang biasa-biasa saja. Kenapa ini ditampilkan? Karena banyak yang menggugat hal ini, gitu. dan menyampaikan tanpa ilmu, menyampaikan uh, fatwa, menyampaikan uh, argumentasi yang bersifat agama ini, dengan serampangan, mencopot dalil, dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan pemahaman yang uh, meresahkan masyarakat. Gitu merasakan masyarakat sehingga perlu kami sampaikan di sini kami jelaskan agar masyarakat tahu gamblang kondisi fakta ya, daripada uh, hal yang memang semestinya harus kita kita jalani sesuai dengan petunjuk daripada Rasulullah saw sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa taala kata pujian ini sering di, di apa namanya digugat, disalah-salahkan, apalagi pujian-pujian ini biasanya terkumpul dalam sebuah buku, sebuah kitab, ya. kitab yang sering dibaca oleh masyarakat Muslim, diantaranya adalah kitab Al Barzanji, Simtud Turor, termasuk kitab Tiba, ya. Abdurrahman Ad-Diba'i. Nah ini di dalamnya termaktub pujian-pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melantunkan apa kasidah kasidah dan nasyid ya, yang beliau mengungkapkan uh, kecintaan kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui syair bait-bait syair melalui nasyid melalui apa namanya ya semacam lagu ini banyak ya ada ada sebagian kaum muslimin ini mempersoalkan hal itu bahkan melarang ada ada pelarangan di situ dengan menggunakan dalil sehingga dal, sebenarnya dalil itu tidak tepat diarahkan untuk melarang itu ya, sehingga ini harus kita jelaskan harus gamblang benar enggak kondisi seperti itu gitu loh. Karena ini sudah mentradisi. Tradisi puji-pujian ini sudah luar biasa. Kadang ada puji-pujian yang dilakukan oleh kaum muslimin sesudah eh, menjelang sholat. Setelah azan, nunggu jamaah, itu ada puji-pujian. Kadang puji-pujian di situ juga ada puji-pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada klaim-klaim yang ya, apa ya menakutkan juga sih klaimnya keras banget gitu loh. Klaim-klaim yang menganggap kalau memuji Rasulullah dianggap sudah melampaui batas dengan bahasa agama uh, al-hulu, uh, al, al mazmum ya. Jadi seakan-akan orang yang memuji Rasulullah SAW ini melampaui batas gitu loh. Tidak boleh, ada larangan dengan alasan Rasulullah SAW bahkan alasannya itu sangat naif sekali. Manusia biasa Rasulullah itu. nggak usah diagung-agungkan, nggak usah dikultus-kultuskan bahasanya seperti itu. Seakan-akan orang memuji itu kayak kayak menyamakan dengan setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Sampai seperti itu klaim-klaim Bahkan yang lebih ekstrim lagi menganggap bahwa makanan orang yang kumpul-kumpul dalam rangka memuji-muji Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bisa masuk kategori yang apa namanya syirik barang termasuk syirik. Makanya ini harus kita paparkan karena bergulirnya apa ya pemahaman bergulirnya apa semacam argumen lah dari ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama sekarang ya. Yang sehingga ini pengguliran opini seperti ini akan membuat masyarakat akhirnya bingung gitu. Sementara tradisi sudah mengakar, sementara tradisi ini sudah sudah mendarah daging dari nenek moyang kita dulu. Sementara sekarang kok ada anggap aja makhluk baru menyalah-nyalahkan apa yang sudah kita tradisikan. Yang mengesankan jangan-jangan nenek moyang kita keliru, ulama-ulama dulu yang mengajarkan kita keliru yang betul orang sekarang ini yang baru belajar agama itu tadi. Ya mungkin ya S1, S2, master, dan ya merasa sudah alim alamah, sudah merasa berilmu dan seakan-akan ya alam kulla tahu segala sesuatu. Tidak mahasil hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Inilah pentingnya kenapa kami harus sampaikan akidatul muslimin. Kalau akidatul muslimin berarti ini sudah pemahaman-pemahaman yang yang apa ya, yang sudah disepakati, disepakati oleh ulama secara mendunia gitu loh, sehingga kalau ini saya sampaikan jenengan semua akan bisa, oh ternyata ulama dunia seperti ini gitu loh. Nah ini kok, kok muncul sama anggap aja ulama lokal gitu aja, kurang piknik mungkin bisa jadi seperti itu sehingga perlu awasan, perlu baca, perlu belajar lagi, perlu apa ya bersosialisasi lebih luas lagi. Membangun jaringan-jaringan dengan muslim-muslim yang lain, sehingga akan terbentuk wawasan yang luar biasa yang bisa mendamaikan, memberikan pencerahan kepada kita semua, sehingga informasi-informasi yang disampaikan ini bisa memberikan semacam kejernihan kepada kita semua. Ma'asyiral Hadirin, jamaahnya rahmat oleh Allah, tadi saya katakan, puji-pujian kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Kata memuji ini kita ungkapkan, tatkala kita menerima sesuatu, ya mendapatkan sesuatu yang luar biasa atau mendapati orang tersebut memiliki sesuatu yang sangat luar biasa, memiliki satu keistimewaan, gitu, memiliki satu uh, kelebihan sehingga kita muncul ungkapan Bu pujian ketika kita melihat seseorang mungkin anak kita, cucu kita, tetangga kita memiliki prestasi kita akan muncul ucapan ya kita akan mengucapkan ucapan bu, pujian atau yang pernah berjasa kepada kita. Kita juga terbiasa untuk memuji orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Nah, ini sudah sudah alamiah ya, natural ya, natural. Dalamnya biasa-biasa saja kalau orang diberi kebaikan dia akan memuji. Ini hukum kebiasaan seperti itu. Nah, bagaimana dengan memuji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Adakah jasa? Pantaskah Rasulullah mendapatkan pujian kan gitu? Logikanya seperti itu. Kalau ada orang mengatakan tidak boleh ini berlebihan dan lain sebagainya, oke kita compare, kita banding, kita lihat, kita teliti Rasulullah siapa gitu loh. Terus jasanya kepada kita bagaimana? Kita, kita semua ya tahu Allah dari siapa? Tahu syariat agama Allah dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pentingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan kepada kita, memberikan arahan kepada kita, memberikan penjelasan kepada kita tentang hukum-hukum agar hidup kita tertata sesuai dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau kita melihat jasanya Rasulullah sudah nggak bisa terbilang, nggak bisa kita apa ya ukur gitu loh. Ya, kita nggak bisa. Uh, Me, apa namanya menilai atau mengukur jasa daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga pantaskah kalau ada pertanyaan pantaskah Rasulullah mendapatkan ujian? amat sangat pantas sekali dan bahkan wajib harus kita bersyukur berterima kasih karena sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manlam yaskurinna salam yaskurillah barang siapa tidak pandai bersyukur berterima kasih kepada sesama manusia, berterima kasih kepada sesama manusia, maka dia belum bisa dikatakan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa, kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah SAW alaihi wasallam tadi bersabda, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak pandai bersyukur, berterima kasih kepada sesama manusia, maka dia belum bisa dianggap pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bersyukur, berterima kasih kepada Rasulullah SAW, alaihi wasallam, memuji Rasulullah SAW, alaihi wasallam termasuk salah satu caranya. Coba kita tilik sekarang hukum daripada memuji kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah kita akan bacakan ya e, teks daripada kitab Aqidatul Muslimin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bayin hukma madhi Rasulullah alaihi salam. Terangkan, jelaskan tentang hukum daripada memuji Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Jawab ya. Jaizun bil ijma. Bayangkan saudara. Jawabannya jelas sekali. Jaiz boleh bil ijma. Dengan dasar kesepakatan para ulama. Ulama sepakat. Hukumnya boleh. Adanya kebolehan kita memuji Rasulullah. Shallallahu alaihi wasallam. Berarti di sini kalau ijma berarti nggak satu dua dong ulama yang memberikan uh, hukum kebolehan ini tadi. Oh, dasarnya apa? Kita ambil, lanjutkan, kita lanjutkan ya. Kalau Allah Ta'ala dalam surat Al-Qalam ayat 4, Wa inna la'ala khulukin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar memiliki perangai yang agung. Ini yang memuji siapa? Al-Allah. Sebenarnya kalau kita mau compare ya, kalau Allah sudah muji sangat luar biasa begitu, sebenarnya pujian kita nggak ada artinya apa-apa bagi Rasulullah, karena Rasulullah sudah mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa, bukan nggak bu, mengharapkan pujian dari kita, karena langsung dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya bagi Rasulullah pujian kita ya nggak ada, nggak ada apa-apanya gitu loh, namun pujian itu merupakan nah, pujian kepada Rasulullah SAW ini efeknya kepada kita bukan kepada Rasulullah saja ya jadi memang memuji kepada Rasulullah SAW sampai bisa kita bisa lihat ya ayat ini sudah jelas Allah yang memuji gitu memuji kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan dalam surat yang lain Al-A'raf ayat 157 wa wa nasaruhu disebutkan bahwa mereka kaum muslimin ini yang azzaru yang memuji mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum daripada memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini boleh. Jelas Al-Qur'an yang menyuruh. Allah memberikan contoh apa masih kurang? Allah sudah ngasih contoh, kita masih 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 menyalahkan, apalagi menyalahkan ya. tuh luar biasa. Nauzubillah. Kita sudah melakukan kebaikan sesuai dengan petunjuk Allah, malah disalah-salahkan. Ini kan ya sangat disayangkan, sangat disayangkan. Mohon ya bagi kaum muslimin yang mungkin pernah pernah sedikit belajar yang apa ya belajar yang isinya menyalah-nyalakan orang-orang yang memuji-muji Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam ini sangat disayangkan. Tolong dicabut kembali itu. Segera kembali kepada pemahaman ulama, pemahaman ya kaum mayoritas daripada ulama, kaum mayoritas muslimin di dunia. Bukan di Indonesia saja, Mas hadirin tapi seluruh dunia. Ini yang mengatakan, ini kan adanya hukum ijma, ya ijma mengatakan bahwa hukum memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di, diperbolehkan. Sehingga kalau ada alasan orang yang mengatakan udah oh, boleh itu alasannya apa kan gitu? Oh berlebih-lebihan, berlebih-lebihan di mana? Uang pada perintahnya, yang berlebihannya bagaimana kan gitu? Ya. Makanya ini harus harus kita waspadai, Mas hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah jangan sampai kita menggunakan dalil, menggunakan ayat, menggunakan hadis. Kita kita apa ya Kita teliti dulu lah. Uh, Ulama-ulama yang mengomentari Al-Quran ayat-ayat tersebut atau yang mengomentari hadis-hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai yang mengomentari ini, mohon maaf tanda kutip, tidak mau tabar, tidak masuk kategori orang yang disepakati oleh ulama-ulama sedunia gitu loh. Kalau lokal saja menganggap dia bagus, oke, okay. tapi kan ini hukum bukan untuk hukum lokal gitu loh. Hukum kan untuk seluruh umat is Islam. Tatkala ini muncul, oh ini boleh, ini enggak boleh, sudah ada landasannya gitu. Yang disayangkan itu adalah menyalahkan gitu loh ketika ada orang melakukan puji-pujian itu salah salahkan dengan dalil-dalil yang di dipaparkan sementara dalilnya kadang kala sepotong gitu loh utuh dan terkesan dipaksakan Selanjutnya hadis Rasulullah SAW. alaihi ya, wasallam Suatu ketika ya ini diriwayatkan bahwa Nah, rawahu Ibnu Majah ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Uh, inna ba'dan nisa madahnan Nabi alaihi salatu nah, sesungguhnya ditemui ada wanita-wanita yang sedang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan mereka. Dia memuji di hadapan amaman Nabi. Bayangkan. Jadi nah, ceritakan di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan ya habbada Muhammad minjar Muhammad adalah tetangga yang sangat agung, sangat baik sekali. Ini yang memuji banyak. Madahna berarti kan nisaknya ini bukan bukan satu dua orang gitu loh. Bahkan sabata aksar min sahabiyin lahu. Bahkan banyak diriwayatkan bukan hanya satu yang memuji pada Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Khasan bin Sabit, Wal Abbas, wa ya. Bahkan disebutkan Hasan bin Sabit dan Al Abbas juga termasuk orang yang memuji Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita jelaskan riwayatnya masing-masing ini. War Rasul tatkala tet Hasan bin Sabit atau Al Abbas ini memuji Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam ini Rasulullah yunkir. Rasulullah tidak mengingkari gitu loh. Bal istahsanahu akan tetapi Rasulullah menganggap itu bah, baik. Enggak ngelarang oh, sampai memuji berlebihan ini, bisa syirik nanti. ini masuk hulu, termasuk berlebih-lebihan, dosa sampai tidak ma'asir hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Pemirsa Nasional TV yang dimuliakan oleh Allah. Ini pemahaman-pemahaman yang digulirkan sementara pemahaman itu menyimpang dari umumnya. Ini masyarakat harus tahu ini bahwa ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi itu dipuji oleh sahabat. Gitu. Dipuji oleh sahabat bukan hanya laki, bang. perempuan boleh semua. Ya. Oleh karena itu kita perlu apa ya lebih dewasa lah, lebih membuka diri untuk menerima apa informasi yang sekiranya apa ya bisa menjadikan wawasan kita lebih lebih luas dan sehingga kalau sudah luas ini akan nyaman akan terbentuk masyarakat yang beragama dan nyaman gitu. Namun tatkala kita mempelajari agama sementara isinya kok menyalah-nyalahkan kegiatan orang terus, nah ini Jangan-jangan yang salah dirinya kurang lengkap referensinya gitu loh. Pemahamannya yang keliru. Dan kebanyakan seperti itu. Rata-rata diambil secara doh, dohir saja. Diambil secara doh, dohir. Makanya ini ini hal yang harus kita kita apa ya? Kita fahami, kita sikapi dengan sikap-sikap yang dewasa sehingga di dalam keberagaman kita tidak tercenderung apa ya? Tidak cenderung eksklusif gitu loh, tertutup, tidak membuka diri. Nah ini kalau sudah tertutup seperti ini, hanya satu sumber, seakan-akan hanya gurunya saja yang paling benar, apalagi seperti, sambil menyalah-nyalahkan. Padahal kalau dilihat dari populasi, ya, jumlah, sedikit mereka, yang nyalah nyalain Masa yang sedikit nyala-nyalain yang yang banyak. Minoritas nyala-nyalain yang mayo mayoritas. Oh, yang minoritas ini yang paling benar. Berarti yang mayoritas mohon maaf tanda kutip, bodoh semua berarti. Kebanyakan anggapan yang 5% benar, yang 95% salah kan aneh gitu loh. Masa 95% yang salah. Ini justru yang perlu di apa ya dipelajari kembali ya yang lima persen tadi itu jangan nyalah nyalain yang kaum mayoritas kan gitu. Karena Rasulullah sendiri dalam urusan akidah ini urusan keyakinan urusan beragama wujudnya akidah beliau memberikan gambaran kepada kita alaikum bisawadil aldom ndalah kalian berpegang teguh sama paham maham mayo Ritas itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kami umat di Allah Umat saya tidak bakalan berkumpul bersatu dalam kesesatan. Maksudnya apa? Kumpulan yang mayoritas, yang besar gitu loh. Tidak mungkin gitu loh. Masa 95 persen sama 5 persen? Yang salah 95 persen. Ini kan ya, masuk saat dunia, seluruh dunia. Ulamanya yang 95 persen A, yang 5 persen B. Kira-kira yang betul yang mana kira-kira? Masa yang 5 yang betul? ya Yang bodoh 95 persen. Ya aneh gitu Ya nah ini makanya Rasulullah sendiri sudah mengasih gambaran kepada kita. Alaikum bisawadil Ya, adalah kalian berpegang teguh sama sama kaum mayoritas. Baiklah pemirsa, nanti kita akan sambung kembali keterangan ya mengenai bagaimana hukum madhu, hukum memuji Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah pariwara berikut ini. Mirsa nasional tv yang dirahmati oleh Allah melanjutkan keterangan terkait dengan pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa ada riwayat pujian para sahabat ya sahabiah ya ini memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata pujian tersebut disambut baik dengan Rasulullah dan Rasulullah tidak mengingkari tidak melarang nah ini yang harus kita garis bawahi. Sementara orang sekarang datang langsung melarang Rasulullah sendiri sebagai pelaku sejarahnya tidak melarang kepada kita ya untuk memuji beliau. Nah, satu riwayat An Anas bin Malik radhiyallahu an diriwayatkan oleh Anas bin Malik anan Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi ba'dil Madinah. Nah, Rasulullah s.a.w. suatu ketika uh, sedang berjalan ya di kawasan Madinah. Fa'idah huwa bijawarin yang guribna bidufihinna wa yataganayna wa yakulna nahnu jawarin min bani najjar ya dan muhammadun min jar. Nah ini Rasulullah SAW satu ketika uh, berjalan satu kampung di Madinah ya. Kebetulan pada saat itu ada sekelompok apa namanya perempuan ya. Ini memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka bukan hanya memuji ya, memuji tapi sambil nabuh rebana. Ada tabuhannya. Bukan hanya sekedar memu, memuji, ya kayak kita lah biasanya kan menggunakan apa? Rebana, terus ada suaranya, ada vokalnya, ada backing vokalnya dengan ungkap ucapan ucapan pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasyid kasidah-kasidah yang menunjukkan apa namanya pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan kadang kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diperbolehkan baik sendirian maupun kelompok bareng-bareng baik di dalam masjid maupun di luar mas masjid dibolehkan gitu oleh syarat membolehkan gitu dan aneh kalau ada orang sekarang melarang itu kan ya apa memang nggak tahu hadis ini atau memang ya nggak seneng sehingga nggak senengnya ini juga apa ya istilahnya bisa merusak ya merusak merusak keberagamaan dia sendiri gitu loh karena yang yang dia halangi untuk dipuji ini siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan aneh Rasulnya sendiri dipuji orang tidak boleh gitu kan ini Islamnya gimana gitu loh. Ada orang memuji Nabi Muhammad, sementara untuk boleh memuji Nabi Muhammad. Dianggap itu berlebihan. Yang berlebihan seperti apa? Nanti kita akan jelaskan. Yang hulu itu yang seperti apa? Hulu ini, hulu ini artinya berlebihan. Istilah agama gitu loh. al hulu itu artinya berlebih-lebihan. Nah, yang yang berlebih-lebihan seperti apa? Itu nanti akan kita jelaskan. Selanjutnya kita perlu tahu ini ternyata sahabat itu memberikan puji-pujian, ya tahu lain itu kayak nyanyi lah. Ya, nyanyi. Sahabat itu memberikan pujian kepada Rasulullah SAW alaihi wasallam sambil nabuh rebah, nah sambil nyanyi-nyanyi. Bahkan di sini ya sambil menyebutkan nahnu jawarin min bani najjar, kami dari perempuan-perempuan dari bani najjar mungkin dari kampung lain lah ibaratnya gitu. Ya habbada Muhammadun minjar. Nabi Muhammad, Muhammad engkau adalah tetangga yang agung, yang mulia. Nabi Muhammad ternyata apa? Fakalan Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam. Nabi menjawab, Allahu ya'lamu anni ya'lamu anni la uhibbukuna. Ketahuilah bahwa Allah ya mengetahui bahwa saya ini sangat mencintai kalian semua diriwayatkan oleh ibnu ibnu majah ini riwayat daripada anas bin bin malik ini satu hadis kita sebutkan lagi wasabatamat hur rasul sallallahu alaihi wasallam jamaatan nah, kalau yang tadi anggap aja bisa secara individu ini disebutkan yang sendirian ya banyak menggunakan apa namanya menggunakan dufta tadi selanjutnya ini sahabat madhu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam secara berjamaah fi hadisain sohihain dalam dua hadis yang sohih diriwayatkan yang pertama adalah imam ahmad dalam musnadnya diriwayatkan dari anas bin malik sesungguhnya ada annal habasyah kanu yasfinun nah ini lagi yang unik lagi di sini bahwa ada sekelompok Uh, sahabat dari Habasah ini Yasvinun Yasvinun ini bahasa kita apa ya Sabihur nari-nari gitu loh apa Zafen Zafen itu ya Fi Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masjidnya Rasulullah memujinya di dalam mas masjid Wayakulun bi kalamin lahum mereka mengatakan dengan bahasa daerahnya mereka sendiri kaum Habasyah ini tadi diterjemah terus sama sahabat Rasulullah mengatakan kepada mereka apa yang dikatakan oleh orang tadi diterjemah oleh sahabat Rasulullah saw Muhammadun abdun soleh Muhammad adalah hamba yang soleh ini yang dilakukan oleh kaum Habasyah kepada Rasulullah saw dalam masjid dan ada sambil tarian gitulah. Pujiannya sambil menari. Nari yang sesuai dengan apa namanya yang tidak melampaui batas syarak ya. Yang wajar gitu loh. Ungkapan kegembiraan. Yang kedua disebutkan rawahul bezar fi musnadihi Anal An habasakan yusfinun bayna wa Kalau yang ini di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan Abal Qasim thayyiban. Abal Qasim ini julukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engkau Muhammad wahai Abal Qasim tayyiban orang yang baik, orang yang mulia, orang yang agung. Sehingga dipuji oleh mereka, bahkan pujiannya menggunakan apa namanya? Tarian menggunakan uh, puji-pujian, menggunakan rebana, dan lain sebagainya. Ini dibolehkan, dan itu sudah terjadi dulu. dan zaman sahabat sudah ada, gitu loh. loh. Kok aneh sekarang muncul, gitu loh, muncul semacam pelah pelarangan. Ya aneh, gitu. Maka nanti. Di, uh, saya akan terangkan pada sesi berikutnya selanjutnya. Dalam riwayat uh, diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti yang menyatakan bahwa An-Nal Abbas ibni Abdul Muttalib ammu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal nah, ini ternyata soal Abbas pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah ya mengatakan ya Rasulullah ini tadahtu ka bi abyad saya pengin memuji jenengan dengan bait-bait syair gitu. Faqala Rasulullah hat hati silahkan. La yafdudillahu fak. Mudah-mudahan Allah tidak menanggalkan gigi jenengan. Gigi kamu. Kemudian al memberikan apa puji-pujian ya yang dimulai dari min qabliha tibta fid wa fi mustaudain hina yukhsaful waraku dan diakhiri dengan, wa anta lamma wulitta asrakatil ard, wa da'at binu rikal ufuku. Wa anta lamma wulitta engkau tatkala dilahirkan, Ya Rasulullah asrakatil ard. Bumi ini akan bercahaya, gara-gara kelahiran engkau. Wa da'at binu rikal ufuku. Seluruh ufuk, baik timur, barat, ini dipenuhi dengan cahayamu. Ini pujian daripada Al Abbas. Al Abbas memuji dan didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan gigimu nggak tanggal-tanggal. Kuat gigimu. Gara-gara memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkah memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Didoakan oleh Rasulullah Al Abbas ini giginya tidak tanggal. Ya. Diketahui beliau meninggal zamannya Utsman ibn Affan ya berumur 88 tahun posisinya ketika meninggal tidak satu pun giginya yang tang yang tanggal karena yang potel gara-gara ya, apa memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam izin memuji kepada Rasulullah dan diiakan tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam bukan mengatakan kamu tuh gimana memuji saya terlalu berlebihan saya nggak pantas untuk dipuji, tidak seperti itu. Dibiarin sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini perkara yang mau baca is boleh-boleh saja, natural gitu loh, wajar-wajar saja karena jasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin alabas merasa Rasulullah jasanya sangat luar biasa sehingga muncul keinginan untuk memuji, untuk memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ma'asirul hadirin jama'ah yang dirahmati oleh Allah pujian yang disampaikan oleh sahabat ya yang diriwayatkan oleh Anas tadi kaum Habasya. menyampaikan seperti itu sampai ada apa semacam tambahan bukan hanya pujian pujian yang diiringi dengan tarian tarian yang yang apa yang yang masih koridor dibolehkan gitu loh yang masih dibolehkan oleh Uh, agama gitu terus musik juga yang musik yang sifatnya tadi yang disebut di sini adalah rebana kan? ya yang diperbolehkan seperti itu terus intinya kebolehan memuji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini berdasarkan Al-Quran berdasarkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada berapa hadis yang sudah saya sampaikan tadi sehingga ini merupakan satu apa ya wawasan buat kita, tambahan pengetahuan buat kita tentang kebolehan itu semua gitu loh. Loh, bagaimana yang melarang, melarang, melarang ya? Nanti kita akan jelaskan pada sesi setelah ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tadi sudah kita paparkan mengenai penjelasan, ya, penjelasan kebolehan kita memuji atau mengucapkan puji-pujian kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Apalagi puji-pujian ini dalam rangka untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Secara khusus tadi sudah kita jelaskan banyak riwayat ya, yang menyatakan bahwa sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ataupun sohabiah ini memberikan pujian kepada rasulullah saw bahkan bukan hanya pujian lesan saja sambil ada tariannya sedikit sambil ada tabuhan perbananya sehingga pujian ini akan lebih-lebih menyentuh bagi si pemuji dalam rangka untuk menambahkan keakraban kepada rasulullah saw menambah kecintaan kita kepada rasulullah saw namun ketika kita sedang asyik untuk memuji Rasulullah SAW sekarang bergulir adanya info tentang pelarangan gitu loh. pelarangan ada sebagian kaum muslimin melarang melarang kepada kita bahwa memuji Rasulullah SAW termasuk perkara hulu hal hulu al tadi saya katakan ini melampaui batas gitu loh. melampaui batas yang seperti apa Ternyata mereka menggunakan dalil kan gitu, menggunakan dalil dalam sebuah hadis diriwayatkan la tadruni. Mereka mengatakan seperti itu. Janganlah kamu melampaui batas memujiku katanya nah, dengan dalil ini dijadikan alasan untuk melarang orang memuji Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita tilik kata kalau kita teliti ya hadis ini ini sebenarnya tidak mengindikasikan pelarangan itu gitu kalau dibaca leng, lengkap kalau diputus sampai sini saja la tadruni jangan kamu melampaui batas memujiku ini memberikan pemahaman bahwa kita tidak boleh memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal hadisnya selengkapnya nggak seperti itu. Gitu lah. La tadruni kama atratin nasoro isabna Maryam. Janganlah kamu memujiku, kata Rasulullah, sebagaimana kaum Nasrani memuji Nabi Isa Alaihis Salam. Berarti yang dilarang apa? Pujian kita seperti pujian Nasrani kepada Nabi Isa. Seperti apa? Kaum Nasrani memuji Isa, menjadikan Tuhan dan menjadikan anak Tuhan. Apakah kita, orang yang memuji Rasulullah SAW, punya keyakinan seperti itu? Tidak jauh sekali gitu. Dan tidak mungkin sampai jauh seperti itu. Hampir mendekati kemustahilan. Rata-rata memang pujian yang luar biasa, yang luar biasa, yang luar biasa itu memang karena dia muncul dari rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam al Anta Samsun, Anta Badrun, Anta Nurun, Fauqanur, Anta Iksirun, Wagal. Anta sudur Kan ada disebutkan. Anta Samsun kau bagaikan mentari, kau bagaikan rembulan yang diakhiri dengan kau sudur kau bagaikan pelita dalam hatiku. Itu ungkapan orang kangen itu, orang cinta kepada Rasulullah. Masa orang cinta itu dilarang, itu aneh. Iya kan? Karena kenapa kita mencintai Rasulullah? Karena Rasulullah layak untuk dicintai. Amat sangat layak sekali gitu loh. Untuk dipu, dipuji. Bahkan dalam bait-bait syair sahabat itu menyatakan ya. Da'mad da'atin nasara fi nabihim wa mdahma tinggalkan apa yang dilakukan oleh Nasrani kepada nabinya berupa pujian kan gitu pujian yang seperti apa tadi menganggap Tuhan atau menganggap anak Tuhan itu tinggalkan jangan dilakukan wamdah masyita silahkan sampean puji sesuai dengan kemampuan jenengan semua kenapa kok bisa seperti itu fa inna rasulillah la tuhsa la tuhad karena fadilah keutamaan Rasulullah SAW, keistimewaan Rasulullah SAW tidak terbilang, tidak terbatas. Sangat banyak kebaikan Rasulullah, keistimewaan Rasulullah. Sehingga apa? Silakan memuji dengan berbagai cara selama cara itu sesuai dengan syara, sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW dan tidak nabrak Al-Quran, tidak nabrak Asun. Asunna. Silakan sampai memuji mau apa saja. Menggunakan sendiri-sendiri, silakan sampai memuji sendirian atau bareng-bareng berkelompok, monggo silakan. Ya, silakan memuji. Di dalam masjid boleh, di luar masjid boleh. Ditambah lagi, tambah apa? Tambah tarian mungkin. Ya, tarian yang 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 wajar lah. Yang masih apa? Masuk kategori diperbolehkan tarian-tarian yang uh, ungkapan gembira gitu loh, yang wajar. Nah, gitu. Bahkan ada tabuhannya boleh. Ini, ini ma'asirul jamaah yang dirahmati oleh Allah, ma'asirul al muslimin. Hadis yang menyatakan pelarangan tadi, ternyata kalau diputus seperti itu, ya lata teruni tadi, janganlah kamu melampaui batas memujiku, itu akan memberikan informasi pemahaman bahwa kita ini dilarang itu loh. Kalau dilarang berarti nabrak hadis-hadis yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Padahal makna hadis pelarangan tidak tidak melarang kaum muslimin untuk memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena jelas batasannya yang dilarang itu adalah memuji Nabi Muhammad sebagaimana kaum Nasrani memuji Nabi Isa. Bagaimana kalau kita menganggap Nabi Muhammad itu Tuhan atau menganggap Nabi Muhammad itu anak Tuhan. Baru itu yang tidak boleh. gitu loh. loh yang hulu yang seperti apa yang berlebih-lebihan sikap kita kepada Rasulullah SAW. Nah ini juga perlu. Di antara yang berlebih-lebihan tatkala kita apa mensikapi cinta kita kepada Rasulullah SAW, kita sampai menganggap apa? Menganggap bahwa Rasulullah ya alam Semua kegaiban gaib gaib itu Rasulullah tahu. Oh, ini tidak boleh. Karena Rasulullah terbatas juga manusia biasa. Beliau menyampaikan sesuai wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu segala sesuatu, yang tahu segala sesuatu itu hanya Allah. Nabi Muhammad ada yang tidak diketahui kan gitu. Ini juga itu itu yang masuk kategori hulu, yang masuk kategori melampaui bah, melampaui batas, menganggap Rasulullah tahu segala sesuatu, segala yang gaib tahu semua. Nah ini kalau ada anggapan seperti itu baru masuk kategori melampaui batas. Tapi kalau cuma sekedar memuji Rasulullah SAW, sak kuat kita sudah, seberapa kuat kita mau apa? memuji Rasulullah SAW dengan ungkapan apa saja selama tidak menganggap Tuhan selama tidak menganggap anak tuh Tuhan silahkan anda puji Rasulullah SAW dengan ungkapan-ungkapan yang baik yang bagus selama tidak menabrak kaidah-kaidah tauhid kaidah-kaidah syarak ya ya pak soalnya ada yang yang apa namanya memuji Rasulullah SAW seakan-akan Nabi Muhammad ini Tahu segala sesuatu, tahu semua hal yang gaib-gaib, ya. tidak Rasulullah terbatas. Bahkan dalam ayat disebutkan seandainya saya uh, tahu gaib semuanya, maka akan saya tidak akan kena apa-apa. Tidak -apa, ada sesuatu yang menimpa saya, gitu loh, karena saya tahu. Makanya, ini perlu kita yakini bersama bahwa ada hal-hal yang memang benar-benar kita yakini ini tidak boleh karena memang masuk kategori melampaui batas dalam beragama, dalam sikap kita kepada Rasulullah SAW. Namun kita juga harus memberikan porsinya gitu loh. Ini ini dibolehkan masih. Sementara yang tidak membolehkan ini mulai ngawur, dituabrak ke apa, gak, gak oleh, gak oleh. Gimana? Akhirnya meresahkan masyarakat. Masyarakat yang sudah biasa senang puji-pujian dan itu masyarakat mayoritas lagi sehingga meresahkan gitu loh dengan informasi fatwa-fatwa yang yang apa namanya membuat masyarakat ini kurang nyaman gitu dalam beri beribadah loh kalau kita memuji Rasulullah SAW dengan niat ikhlas dalam rangka untuk menumbuh kembangkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW oh itu penilai pahala ibadah bagus mendapatkan pahala dilakukan sendiri boleh dilakukan berjamaah boleh dilakukan dengan rebana boleh mungkin ditambahi rokes ya sabihur rokes javen ya jasvinun nah, itu juga diperbolehkan ya selama tidak tidak menyimpang lah apa yang kita kerjakan pujian kepada rasulullah kegiatan yang uh, di dalamnya ada pujian kepada rasulullah shallallahu alaihi wasallam ini uh, selama tidak menyimpang masih diperbolehkan perlu kita garis bawahi ya bahwa hukum ini sebagai kesimpulan bahwa hukum memuji mengungkapkan pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dibenarkan diperbolehkan secara ijma. Ijma itu apa? Kesepakatan para ulama ulama dengan berdasarkan Al-Qur'an tadi kita sebutkan wa innaka la'ala khuluqin termasuk wazzaruhu wa nasaruhu. ada dua ayat yang kita sampaikan tadi termasuk hadisnya Rasulullah SAW alaihi wasallam ada empat riwayat Al-Abbas termasuk Al-Habasyah tadi termasuk uh, nisak perempuan-perempuan yang uh, memuji Rasulullah SAW alaihi wasallam baik memuji menggunakan uh, tarian ataupun duf menggunakan rebana Nah, ini diperbolehkan. Itu kesimpulan. Kesimpulan bahwa hukum memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibenarkan dalam agama berdasarkan ijma, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan as-sunnah, ya, berdasarkan uh, fatwa daripada ulama-ulama, ya, menyatakan bahwa hukumnya diperbolehkan. Sehingga jenengan bisa apa namanya ketika ada yang menyatakan nggak boleh nggak boleh itu jenengan bisa pinggirkan sudah nggak usah direken sudah yang jelas ada Al-Qurannya ada sunnahnya sebagai landasan kita bera beragama Insya Allah ini bisa menambah wawasan kita dan mudah-mudahan ini merupakan salah satu cara kita untuk meningkatkan mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mudah-mudahan dengan bekal kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan dikumpulkan bersama beliau, bisa bertemu dengan beliau ya. Minimal minimal mudah-mudahan kita diberikan mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.